Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam perspektif saya. Teman-teman, kembali lagi di channel perspektif saya, channel sarung BAS terbaik di Indonesia. Dan kita akan terus membicarakan, menginformasikan, mendiskusikan, mencari bahkan dan menjual berbagai macam sarung BHS. Saya tidak hanya menjual teman-teman, tetapi juga memberikan edukasi sesungguhnya, membuka sharing session untuk banyak sekali membicarakan sarung BAS. Nah teman-teman, sarung BAS yang ada di perspektif saya itu disponsori dan didukung penuh, disupport oleh toko sarung Paji Sater Ahmad yang ada di Kota Serang. Jadi jika teman-teman mau beli sarung BAS, langsung saja ke toko Paji Sater Ahmad yang ada di Kota Serang. Patokannya Pasar Rawu. Di sana teman-teman mau buat dijual lagi, bisa buat reseller, harganya bagus dan banyak sekali macam pilihannya ya. Tentu saja kalau tidak bisa datang langsung, nanti kita bantu oleh admin kita, Perspektif Store Technol. Nah teman-teman, sekarang saya ingin membicarakan BHS Signature. Kita kemarin sudah yang jadul-jadul, yang masterpiece, insya Allah nanti stoknya masih terus ada. Nah sekarang yang SGC S77, ini dia. Yang tidak kalah penting adalah urutan tertinggi dalam BAS adalah Signature. Di bawah langsung Masterpiece S77. Saya punya dua seri hitam, sebenarnya ada 3 SSH, tapi saya pegang dua ini, yang satu masih ada di sini. Nah, teman-teman, belakangan memang BAS itu punya Black Series. Tentu saja ini menjadi menjadi eksklusif dan menjadi sangat mencuri perhatian kita karena semuanya Black Series. Nah, jagoannya banyak sarung BAS itu memang Black Series. Saya punya yang SGC nih. Apakah sama dua-duanya SGC dan bagaimana bedanya? Wah, ini sama. Ada beda dikit. Beda dikit SGC S77. Nanti kita langsung buka saja. Kita lihat bedanya, kita sekalian review. Kita buka karena hampir mirip, saya reviewnya langsung dua. Nah ini teman-teman, lihat, ini SGC S77, ini SGC S77. Kalau kita lihat dasarnya sama hitam, tetapi kalau kita lihat ininya berbeda. Dia warnanya gold agak cerah, ini gold agak cerah. Nah ininya merahnya merah apa ini ya, merah muda, ini agak kecoklatan. Bedanya dikit sekali, tetapi ini tipe dan warna dasarnya sama. Langsung kita buka saja, kita plorotin, kita cium dulu. Wah mantep banget. Ini spesial dan istimewa teman-teman. Wow. Ini dua-duanya menurut saya istimewa dan bagus banget. Arsaba. Oh, saya nggak bisa. Pegang dua gini saya nggak bisa. Nah, kita lihat gini aja. Ini dia. Perpaduan tumpal. Oh, ada yang membedakan teman-teman. Nanti kita lihat tahun terbitnya. Tahun terbitnya yang 123, yang 122. Oh iya, ini yang lebih baru, maka diapit oleh bintang 2 di sini. Diapit oleh bintang 2. Kalau yang ini kan belum nih, masih yang lama. Nanti kita lihat bahannya ya, S77. Nah, ini lebih kinclong, tapi karakternya sama. Nah, satu-satu kalau begitu, saya buka yang ini dulu, yang bintang 2. Wow, warnanya ini keren banget teman-teman. Woi, Signature. Nah, kan? Ini kalau nggak laku, saya pakai. Nah, ini kalau nggak laku beneran, saya pakai yang ini. Nah, kita lihat. Jika yang satunya, yang belum ada bintangnya, ini nggak kalah indah, teman-teman. Ini lebih kalem. Oh, sama sih. Songket. Ini sama persis lah. Nanti kita
bandingin ya, dua sekaligus gitu ya. Nah, kita buka yang ini dulu karena yang lagi saya pegang adalah yang belum ada bintangnya. Wow. Nah, ini jahit tengah ya. Ini jahit tengah. Oke, ini dia teman-teman. Oops. Nah, biar kelihatan begini saja. Nah, ini sangat istimewa. Bagus banget. Harganya pun murah banget ini. Harganya murah banget. 3.300 ya, 3.300 sudah dapat sarung yang sangat maksimal. Ini harganya 3.300, teman-teman. Wes. Wow. Yang satunya wow. Ini lebih menyala. Ini dua-duanya sangat istimewa. Tapi saya lebih suka ini, biar terang benderang. Biar bergelimang kemewahan. Nah, ini dia. Wih, kebalik. Nah, ini dia teman-teman. Salah saya. Harusnya begini. Oke. Okay. Nah, ini sama, ini ATBM, dikerjakannya ATBM, dan ini ada jahit tengahnya. Ada jahit tengahnya yang ini ya. Wah, ini istimewa sekali, harganya murah banget. Jadi kita sudah punya sarung yang full. Bintangnya, ini atas bawah, coba atas bawah bintang ya. Betul, atas bawah bintang. Ini kayaknya saya keep. Kalau sehari dua hari nggak ada yang beli, saya keep. Oke. Keren banget ya. Perbedaannya apa? Nah, saya telusuri. Perbedaannya dari sini dulu nih. Kita telusuri dari yang ada tanda tangannya. Oke, ini dia. Songketannya, tanda tangannya. Oh, beda. Jadi motifnya beda, teman-teman. Motifnya hampir sama tapi berbeda. Ya, saya tahu. Motifnya hampir sama tapi berbeda. Ini Black Series ya. Ini nggak ada lagi, mungkin akan jarang sekali. Baik teman-teman, itu saja review kita SGC S77 untuk Signature. Ikutin terus review kita selanjutnya. Salam perspektif saya.